Pereka batik ini telah lama menceburkan diri dalam bidang perniagaan dan kemudiannya telah memasuki bidang fesyen. Pada tahun 1990, beliau telah membuka butik pertamanya di Bangsa Shopping Center bersama pakar batik Arwah Wan Nong. Beliau telah melebarkan perniagaannya di Asiana KLCC pada tahun 1999. Bersama saya hari ini ialah Puan Kartini daripada butik I Kartini dan dia akan berkongsi sedikit tentang pengalamannya sebagai seorang pereka fesyen. Apa khabar Puan Kartini? Khabar baik, terima kasih. Apa sebenarnya definisi I Kartini? I Kartini ini ialah idaman saya, ya. Ia suatu koleksi yang saya adakan untuk wanita yang mempunyai jati diri. Wanita yang mempunyai jati diri ini dia nak penampilan yang bergaya, tidak serabut, ya, dan mencantikkan diri dia. Jadi ia itu koleksi I Kartini. Oh, sejarah batik di Malaysia ni dah beratus tahun, ya. Dan daripada awal lagi semasa kita seorang bayi sudah digunakan batik sarung untuk membuat buaian untuk kita, untuk menyambut kita di dalam dunia ini. Dan seterusnya juga bila kita akhirnya juga kita menggunakan batik, ya. Jadi dah menjadi tradisi orang kita untuk mengguna batik. Cuma sekarang batik ini kita diolahkan untuk menjadi satu yang tekniknya semuanya masih yang asli, yang tradisional. Cuma saya kontemporerikannya sedikit. Kebanyakan batik I Kartini dilukis tangan ataupun ada juga untuk menggunakan media yang lain? Kita ada dua jenis batik, ya. Satu batik lukis tangan yang seperti ini. Yang ini pun lukis tangan juga. Artis ini sangat sangat teliti, ya. Dan kita ada juga batik yang cap tangan. Di sini kita ada beberapa blok. Blok kupu-kupu ni ada yang besar dan yang kecil, ya. Jadi memang akhirnya kita dapat suatu hasil yang agak unik juga. Ya, itu memang identiti pada batik blok yang memang peminatnya pun ramai. Kalau orang Eropah memang dia orang suka batik blok daripada batik lukis tangan. Impian saya insya-Allah ialah untuk menjelajah ke luar negara untuk mengadakan butik-butik I Kartini di luar negara. Dan tahun ini alhamdulillah kita sudah dapat peluang untuk koleksi I Kartini berada di Harrods di London. Dan saya harap suatu hari kita akan diterima sebagai pembekal yang tetap dan mudah-mudahan ia menjadi suatu batu loncatan untuk kita menjelajah ke negara-negara Eropah yang lain. I Kartini juga ada menyediakan baju-baju seperti baju labu dan kaftan yang agak menarik yang saya dapat lihat di sini. Mungkin kami boleh lihat beberapa rekaannya. Ya, yang ini pun lukis tangan, ya, dan kita lihat warnanya yang agak neutral, yang tidak menggunakan warna yang bercanggah, ya. Warnanya sedap dipandang. Kain yang kita gunakan ini pun sejenis kain yang sudah ada jalur-jalur di terletak pada. Jadi sesuai juga dengan corak dan motif yang kita gunakan. Ini ada ilham sikit daripada negara Arab. Jadi sesuai juga untuk pakaian muslimah tetapi tak terlalu, ya. Kalau kita lihat fashionnya simple, ya. Cuma yang bulat saja, tangannya pun simple tetapi lukisan batik itu memang terlalu unik, ya. Kadang-kadang kita kena beli kain lace untuk menghasilkan rupa yang sebegitu. Tapi ini dilukiskan seperti lace. Jadi kita tak perlu nak tampalkan lace di situ. Itulah kelebihan batik. Barbara J telah memulakan operasinya sejak 2 tahun lalu di The Curve Mutiara Damansara. Beliau menumpukan perniagaannya lebih kepada baju kurung dan juga baju kebaya. Pereka ini telah mendapat banyak maklum balas yang sangat positif daripada pelanggan-pelanggannya. Dan bersama saya hari ini ialah Syah Rochia dan dia akan berkongsi sedikit pengalamannya sebagai seorang pereka. Apa khabar Syahril? Khabar baik, terima kasih. Butik saya baru berumur 2 tahun tapi dalam masa singkat ini kita mendapati yang respons dari pelanggan begitu positif sekali. Untuk koleksi Hari Raya 2009, Barbara J telah tampilkan dengan konsep kebaya. Kenapa Cheryl memilih kebaya dan apakah mungkin tema dan warna yang sesuai telah dipilih?
memang minat saya sendiri pun lebih cenderung kepada kebaya. Sebab pada saya, kebaya memang sangat cantik. Untuk kebaya-kebaya masa musim raya ini, saya memilih kebaya-kebaya yang berunsurkan fashion modern dan yang lebih kepada menggunakan kain-kain kapas yang dengan corak yang menarik. Di sini saya ada beberapa rekaan untuk koleksi Hari Raya. Boleh mungkin Cheryl bercerita sikit tentang konsepnya? Ya, yang ini dikira untuk pakaian yang boleh dipakai untuk makan malam ataupun menziarahi kawan-kawan di sebelah petang. Dan yang ini lebih sesuai untuk siang hari sebab yang ini lebih berasaskan kain kapas dengan warna-warna yang lebih betul ceria. Pendedahan saya memang lebih kepada kebaya nyonya. Kerana masyarakat Nyonya di Penang dalam masa-masa dulu. Jadi untuk buat sekarang ini, saya punya kepakaran lebih condong ke kebaya Nyonya. Tapi sedikit demi sedikit, saya pun sudah lebih mengenali kebaya-kebaya lain. Macam yang kita tahu, kebanyakannya kebaya dipakai bersama kain batik. Tapi Cheryl pula memilih konsep yang lain. Boleh Cheryl cerita sikit tentang konsep Cheryl yang berbeza ni? Pendedahan saya kepada masyarakat dan permintaan orang bandar adalah lebih cenderung kepada fashion-fashion yang lebih contemporary. Jadi bila saya mereka atau mencipta fashion-fashion kebaya, saya memang sudah ada asas pengetahuan sebegini. Cantik tak baju ni? Inilah salah satu koleksi Hari Raya 2009 dan Cheryl akan menunjuk sikit lagi koleksi-koleksi lain. Jom. Cheryl, cuba ceritakan sedikit tentang koleksi lain yang ada kat sini. Ya, untuk kita punya koleksi kapas, yang ini bahagian baju kurung. Baju kurung ada yang baju kurung moden, baju kurung biasa. Yang seperti yang ini memang potongannya lebih ke corak moden dan semua rekaan lebih menumpukan perhatian pada kain dan corak. Kalau pelanggan anda datang dan hendak menukar sedikit rekaan di sini dan di sana, boleh tak Barbara Jim lakukan? Sememangnya boleh. Pelanggan memang boleh datang dengan corak sendiri ataupun datang sini dan pilih corak bersama dengan kita. Selepas perbincangan, pilih corak yang disukai dan kita menyiapkan seperti yang diminta. Tasha ada nampak salah satu baju ataupun rekaan yang sangat menarik kerana sulamannya. Mungkin kita boleh tanya kalau sulaman itu boleh digunakan untuk kebaya-kebaya yang disediakan oleh Barbara J. Sulaman ini memang sesuai untuk raya. Sebagai pilihan peribadi, saya memang berminat pada corak dan warna sebegini. Dan sulamannya memang sulaman kebaya, tapi saya menggunanya pada baju kurung moden dan nampaknya juga menarik. Kalau pelanggan minta, sulaman yang sama boleh digunakan untuk kebaya moden. Ramai anak gadis memang minat kepada kain renda. Kalau saya nak bagi rekaan ini nampak lebih menarik, apa yang perlu saya tambah? Kain rendanya sudah menarik sekali. Cuma pakaian dalam yang lebih cerah warnanya pun sudah mencukupi. Pakai dengan subang yang cantik dan aksesori lain. Segmen seterusnya adalah segmen kegemaran saya, iaitu segmen peragaan. Jangan ke mana-mana kerana anda akan dapat lihat semua koleksi-koleksi baru daripada Barbara J selepas ini. Malaysia mempunyai ramai pereka yang sangat berbakat seperti Bernard Chandran, Alvin Tee dan juga Amir Lokman. IFTC ataupun International Fashion Training Center adalah tempat di mana bakat mereka telah dilahirkan. Bersama saya hari ini ialah tiga pelajar daripada IFTC dan mereka akan perkenalkan diri mereka dan juga berkongsi tentang rekaan Hari Raya mereka. Hai, saya Elaina. Hai, saya Farain. Hai, saya Mikael. Dan pada hari ini, kami akan memperkenalkan konsep kebaya yang membawa tema berlainan. Kenapa pilih konsep kebaya? Saya rasa kebaya mudah disuai padan dengan apa cara majlis yang terdapat di Malaysia. Sebelum anda bertiga memulakan projek ini, apakah inspirasi yang telah memberikan anda idea untuk memilih kebaya? Pada rekaan saya, saya memilihkan konsep tema taman bunga ala-ala Inggeris. Jadi, pada saya mengambil bunga tulip sebab bunga tu mempunyai
musim. Kita kena tunggu musim yang apa ni untuk mengeluarkan bunga tulip. Jadi pada saya rekaan tu sangat unik. Saya bertemakan red carpet, carpet merah. Lepas tu inspirasi saya datang daripada ikon-ikon lama macam primadona lama zaman 50-an dan 60-an sebab mereka berkebaya. So dari situ saya terapkan dalam design saya. Rekaan saya membuat ungu. Saya menggunakan shifa kerana lebih lembut dan boleh membuatkan bentuk lagi nampak cantik. Kebaya ni kalau orang tu gempal, saya rasa baik dipakai yang ada jalur ke bawah atau yang melintang atau yang bercorak dan warna dia biarlah agak kegelap sikit. Di Malaysia, kita ada kebaya yang kembang yang boleh dipadankan untuk orang yang sedikit gempal. Jadi tak nampak sangat bentuk badan yang besar. Menurut saya, badan orang yang berbadan gempal boleh pakai pakaian corak yang lebih kecil supaya tidak menampakkan sarat di bahagian badannya. Apa sejarah yang anda tahu tentang kebaya? Kebaya sebenarnya bermula dari pada kebaya Nyonya. Bermula dari Malaysia. Dan ciri-ciri itu sebenarnya walaupun kita lihat sekarang kebaya banyak diperkenalkan oleh orang-orang Indonesia, tapi kebaya yang sebenarnya, ciri-ciri kebaya itu diambil dari Malaysia. Hai, macam inilah sibuknya kami di dalam bengkel kami dekat IFTC di mana semuanya bertukus lumus untuk bersetia untuk pertunjukan fashion kita orang Hari Raya ni. Bermula dengan fesyen saya, saya menggunakan kain taffeta dan saya buat satu sulam sini menyerupai sulam kerawang dan ala-ala ketupat suai padan untuk hari raya ni. Saya perkayakan dengan manik-manik, jemeki-jemeki dengan belian-belian dan cuma ada sikit lagi nak tambah. Saya ada tiga koleksi untuk pertunjukan ini. Ain, apa? Baik. Ain pakai kain chiffon ya? Ini kain chiffon sutera. Lepas tu ini satin ya? Ya, ini satin. Ala-ala ikan duyung macam tu ya? Ya. Ain ada berapa koleksi? Ada lagi satu koleksi untuk tema merah ini. Okey. Elana, macam mana? Setakat ni berjalan dengan lancar. Reka bentuk masih dalam 50% lagi. Tak siap sebelum pertunjukan fashion. Elana, boleh cerita sikit tips untuk penonton kita kat luar sana? Sebelum kita memulakan design, sesuatu design tu kita perlukan kamera untuk merakamkan detik-detik dan inspirasi kita untuk menghasilkan design. Dan kita perlukan warna-warna yang menarik untuk pilihan di Hari Raya. Jadi tunggulah kami nanti di pertunjukan fashion Hari Raya nanti. Apa yang biasanya berlaku di belakang pentas yang mungkin penonton tidak tahu? Waktu yang terakhir ya sebelum mereka ke depan ke pentas. Jadi di masa inilah kita nak tengok apa yang kurang, apa yang sengit ke, nak perbetulkan rambut ya biar rapi semua. Jadi bila mereka keluar di atas pentas semua dah cantik rupanya. Ya, mungkin Puan mahu berkongsi sedikit tentang perbezaan dua koleksi ini. Yang ini kebaya dan ini pula ada adalah kaftan ya. Pada hari raya ya, kita bukan sahaja pakai pakaian yang tradisional dengan kerosang pun yang tradisional juga. Lepas dah pagi raya tu kita mungkin nak pergi melawat kawan-kawan ke apa. Jadi mungkin kita pakai pakaian yang sebegini, dia tangan panjang dan nampaknya segar.
Itulah dia koleksi yang menarik dan juga menawan daripada butik Ai Kartini. Puan, apa pendapat puan tentang koleksi puan tadi? Saya rasa puas hati ya, kerana kami telah luangkan banyak masa dan waktu untuk mengadakan suatu koleksi yang begitu unik, dan saya harap pasaran juga akan terimanya dengan baik. Cheryl, apa pula tips untuk peminat kebaya? Untuk peminat kebaya, dari pandangan saya ialah untuk menunjukkan sesudut tubuh yang lebih ramping. Jadi hal yang paling penting untuk kebaya ialah kain. Bagaimana perasaan Cheryl tadi? Perasaan memang memuaskan hati sebab collection telah ditunjukkan seperti yang dikendaki. Sudahkah Cheryl mempunyai idea untuk koleksi tahun depan pula? Memang sudah ada, tapi kalau berminat sila tunggu tahun depannya. Dan saya lihat kebaya Cheryl memang mempunyai konsep sendiri. Apakah impian Cheryl untuk kebaya koleksi Cheryl? Kalau boleh, impian saya memang untuk mendapatkan minat yang lebih meluaslah. Inilah saat yang saya nantikan saat bersama pelajar daripada IFTC dan bersama saya hari ini ialah Mike. Mike, cuba ceritakan sedikit tentang hasil kerja Mike ini. Ini bertembakan kebaya untuk red carpet. Manik saya penuh sikit. Cuma yang ini saya pakaikan kain Sarawak bercorak perkumbu, di mana saya cuba terapkan unsur-unsur etnik. Semuanya hasil tangan. Cuma makan masa panjang sikitlah nak buat semua ni. Sampai tukar selumus. Bagaimana perasaan Mike untuk kali pertama ni? Bagi pihak kawan-kawan saya ni, kami rasa sungguh bertuah, gembira kerana terpilih untuk menjayakan program inilah. Mungkin Elaine ni nak mencerita sikit dengan para penonton. Okey, kebaya ni berkonsepkan ala-ala Inggeris. Saya memilih sutra Thai. Sebab ia memberi kesan yang sangat menarik dan boleh dilihat pada bahagian bawah kain. Saya kembangkan kain itu untuk kelihatan lebih menarik walaupun ringkas. Adakah pakaian sebegini sesuai untuk majlis sahaja ataupun dipakai secara komersial? Pakai untuk ke majlis, boleh pakai untuk komersial, untuk hari raya, rumah terbuka hari raya, sangat sesuai. Cerita sikit tentang koleksi Farah yang cantik sangat ni. Dalamnya ada korset, dalamnya ada potongan ikan duyung, tambahkan sedikit manik-manik di bahagian bawah dan di bahagian leher, cuff di tangan.
Saya sungguh bangga dengan pelajar FTC ini kerana mereka bukan sahaja mempunyai bakat tapi juga mempunyai masa hadapan yang sangat cerah. Apa perasaan anda bertiga setelah melihat koleksi anda turun di pentas peragaan ini? Sangat teruja, sangat bangga. Suka tengok koleksi yang diperagakan tadi. Gembira dan rasa bertuah sebab terpilih untuk segmen program ini. Dengan itu, tamatlah episod kami dalam minggu ini. Jadi, setialah bersama kami dalam episod seterusnya. Terima kasih daripada kami dalam Fashion di Raya. Simple. Menyebarkan. Fashion di Raya menunggu. The things I've heard.